untuk tujuan membantu membuka pembuluh darah, mengurangi nilai daripada kepekatan keasaman darah, agar pembuluh darah mikro, terutama ke mata itu, bisa teraliri darah dan nutrisi. Jadi untuk mendapatkan fungsi rehabilitasi, tentu jaringan itu harus bisa teraliri darah, karena yang mengangkut misalkan sapu tangan atau kain lembut dibasahi dengan air hangat, setelah itu ya, ditempelkan juga di mata, biarkan kurang lebih 2-3 menit sambil rileks. Setiap kali dilakukan kompres ataupun kompres itu harus kondisinya rileks. Ini pasti sensitif, mas. Artinya ketika di pemeriksaan punya diabetes, dia pasti sensitif. Masker itu, tesnya itu 1-2 kali sudah cukup. Atau mungkin hari ini sekali, besok sekali, mantap.